Apa yang kamu lakukan, Rhino Truck? Batfly, ada apa denganmu? Halo, teman. Semua baik-baik saja? Tolong berhenti mengejarku. Mengejarmu? Apa maksudmu? Kerja bagus, binatang manisku. Animatown akan menjadi milik kita. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, Vicky menciptakan pasukan Animal Guard jahat. Kamu baik-baik saja, sobat. Rhino, apa kamu di sana? Hai, Johnny. Teman-teman, Vicky mengamuk lagi dan Rhino Trax dalam masalah. Jangan khawatir, Johnny. Kami akan mengatasinya. Kita harus menemukan kembaran jahat itu secepat mungkin. Apa itu? Lihat di sana. Aku akan urus penipu mengerikan itu dan kamu bantu Rhino. Menyerahlah, anima bodoh. Kami sudah menang. Kau yakin soal itu? Baru menarik. Rhino ada bersamaku, VK. Itu yang palsu. Ayo, sayang. Ayo tunjukkan aksimu pada si bodoh ini. Dia bagus. Tepat sasaran. Ini tidak akan mudah. Aku butuh bantuan. Halo, Bildozer. Johnny, aku butuh bantuan untuk mengalahkan kembaran jahat. Tentu saja. Mengaktifkan power up. Nah, sekarang kita mulai. Kukira hari ini takkan pernah datang, tapi akhirnya Animatown adalah milikku. Ini bencana. Mengapa Bildozer membantunya? Tidak secepat itu, Vicky. Lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Oh, tidak. Vicky menciptakan kembaran jahat menggunakan mesin itu. Ya, aku yang melakukannya. Dan terima kasih karena aku akan menguasai kota. Tidak jika kita bisa menghentikanmu. Akan kuatasi mesinnya dan kualihkan perhatian para kembaran jahat. Kau tidak akan pernah menghentikan tuh, anima bodoh. Tampaknya aku akan berhasil. Tidak! Sayangku, mereka pergi! Kalian akan membayar semua ini, banteng jahat! Aku rasa tidak!
Oh, tidak secepat itu, gadis kecil. Kau harus membereskan semua kekacauan ini. Gempa bumi ini membuat kacau parah. Kita harus bertindak dengan cepat. Kerja yang bagus, Bu Lance. Tadi kau cepat sekali. Bersiaplah, Joe. Aku membawa seorang pasien di dalam sini. Teman-teman, kita harus membantu Bob. Apa yang terjadi, Kathy? Aku sedang mengantarkan makanan ke situs konstruksinya saat gempa bumi itu terjadi. Dan Bob terperangkap di atas gedung itu. Jangan khawatir ya, teman. Aku akan panggil bantuan. Joe, apa kota apa? Gempa buminya kencang sekali loh. Johnny, kami butuh bantuanmu. Bob terjebak di dalam situs konstruksi dan sepertinya ia terluka. Aku tak bisa pergi, aku harus merawat para pasienku di sini. Tak usah takut, aku akan kirimkan tim penyelamat. Terima kasih Johnny, Bu Lance yang akan menunggu di sana. Hai Johnny. Teman-teman, kita punya misi yang baru. Pergilah ke situs konstruksi dan bantu Bu Lance untuk selamatkan Bob. Baiklah, Kapten. Kami siap membantu Johnny. Hai teman-teman, terima kasih sudah datang ke sini. Hai Bu Lance, bagaimana situasinya? Bob terjebak di lantai atas gedung dalam area konstruksi pembangunan. Hey. Dan kurasa kakinya terluka parah. Bisakah kau bantu ia untuk turun dari atas sana? Serahkan semuanya padaku, pasti akan kutangani kok. Naik ke tangganya Bob. Baiklah. Turun dengan perlahan ya. Oh tidak. Aku tangkap. Apa kau tak apa, Bob? Ya, aku punya hari yang lebih baik, tapi terima kasih teman-teman. Ya, kurasa kita sudah selesai di sini, Wills. Apa? Oke, Joe, aku akan beritahu pada mereka. Teman-teman, kita punya masalah yang lainnya. Sepertinya Rhinotrax terbentur kepalanya pada saat gempa bumi tadi. Dan ia kehilangan semua kendalinya. Saat ini ia sedang mengacau di pusat kota. Aku yang akan membawa Bob ke rumah sakit. Tolonglah urus Rhino ya. Itulah yang kudapat jika bicara terlalu cepat. Ayolah, ayo hentikan ia sebelum dirinya mengubah semua menjadi hancur. Iya, terlalu cepat. Kita tak akan bisa menangkapnya kalau begini. Aku akan menelpon bantuan. Johnny, kami harus menghentikan Rhinotrax dan membawa dirinya ke rumah sakit. Tapi aku tak bisa meraih dirinya. Aku butuh untuk lebih cepat dan lebih kuat. Baiklah, Tigers, bersiaplah untuk power up-mu. Hore, inilah yang ku suka. Aku minta maaf teman, aku tak punya pilihan lagi. Ayo lihat apa kau bisa melaju lebih cepat lagi sekarang. Oke, aku tak terlalu memikirkan ini tadi. Berhenti, sekarang juga. Wow, kerja bagus, My Gears. Tidak terlalu buruk kan? Ayo segera bawa dirimu ke rumah sakit, temanku. Terima kasih teman-teman, kalian semua hebat hari ini. Bukan suatu masalah untukku, Jo. Kami senang bisa membantumu. Kau sudah bisa pergi lagi, teman-teman. Wow, permen itu terlihat sangat enak. Jangan khawatir teman-temanku, aku sudah tangani semuanya ya.
Wow, kita harusnya lebih sering menolong sang dokter. Tak ada yang lebih baik dari makan es krim saat musim panas. Berhati-hatilah agar tidak terkena brain freeze ya, teman-teman. Wow. Apakah tadi ada yang bilang freeze? Itu Vicky si jahat, ini sungguh buruk sekali. Jadi, apa kau pikir ini hal yang buruk? Akan kutunjukkan yang sebenarnya. Aku suka kotakku seperti es krimku. Beku. Kita butuh bantuan. Di sini Johnny, siap untuk membantumu. Johnny, ini Kathy. Vicky baru saja membukukan seluruh kota dengan mesin anehnya. Kami butuh para anima squad. Jangan khawatir, Kathy. Aku akan segera membantumu. Hai, Johnny. Hai, Johnny. Crocodile, Bulldozer, Vicky sedang kembali mengacau di pusat kota lagi. Kalian harus menghentikan dirinya. Baiklah, Johnny Boy. Serahkan semua pada kami. Boy, aku sudah terlalu lelah karena mengangkut semua salju ini. Vicky sungguh telah mengubah cuacanya ya kan? Semua gigiku beku sekarang. Sepertinya aku telah mengelabuimu, iya kan? Dan ia akan jadi yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan para animal loser? Apa kau tak suka dengan apa yang kulakukan pada tempat ini? Kau tak akan kabur dari semua ini, Vicky. Ada apa denganmu, kadal kecil? Kau tak suka cuaca dingin ini? Ayolah, tidak seru lagi jika kau terus bergerak. Crocodile, jangan. Kau milikku. Mesinnya membekukan dirinya. Aku terselamatkan. Oh tidak, Treko. Ini sungguh kacau sekali. Tidak. Wow. Aku harus melindungi diriku sendiri dan mematikan benda itu. Aku akan telepon Johnny. Bulldozer, apa kabar misinya sekarang? Kami dalam bahaya, Johnny. Crocodile membeku dan akulah berikutnya. Aku butuh bantuan. Tak usah takut. Aktivasi power up-mu. Perisaiku sempurna. Ayo lakukan ini. Aku paham. Semakin dekat diriku, semakin kuat perisainya melindungiku. Ayolah, aku hampir berhasil. Sekarang atau tidak selamanya. Iya. Hore, kita menang. Tidak. Ciptaanku yang sangat indah.
Apa yang kau lakukan kepadanya, dasar animal monster? Tapi ia menjebakmu dalam es. Ya, tak ada yang sempurna, kan? Wih, tadi itu batu paling terakhir, Rhinotrox. Akhirnya. Sekarang kita bisa istirahat sebentar. Ayo. Ada apa, teman? Bob, kita terjebak di pasir hisap. Kita butuh bantuan yang cepat. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, kita butuh bantuan. Aku dan Rhinotrox terjebak di dalam pasir hisap di gurun pasir. Jangan khawatir, teman. Aku tahu tim yang baik untuk tugas ini. Hai, Johnny. Bulldozer, Crocodile, Bob dan Rhinotrox dalam masalah. Pergi ke gurun pasirnya sekarang. Baik, Johnny. Kami segera berangkat. Akhirnya, aku sudah mulai bosan. Rhino, itu tim penyelamat. Kita selamat. Hey, bertahanlah teman-teman. Baiklah, Treko, ada rencana? Aku tahu. Aku menyamar. Anima Eagle sedang ada di sarangnya. Aku menyelam ke dalam pasir hisap. Aku berenang keluarkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Bukankah terdengar seperti ide yang keren, Billy Boy? Bukankah itu sedikit berbahaya? Itulah yang membuat rencananya keren, teman. Ya, kita simpan sebagai plan B, okay? Tapi sekarang, aku akan melakukan ini sendiri. Baiklah. Ya, coba saja lakukan rencana membosankanmu sekarang. Puas? Duduk manis dan tenang, teman-teman. Tidak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Pegang tandukku, Bob. Dapat. Mari kita mulai. Iya. 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 Apa kau sudah selesai, teman? Mereka terlalu berat. Aku tak bisa menarik mereka. Tenang, kawan. Aku tahu cara memperbaikinya. Hei, buang batu-batu itu. Terlalu berat kalau tidak dibuang. Benar juga. Ayo coba, Rhino. Sedang kukerjakan. Wah, iya. Kerja bagus. Tadi keren, Trekodal. Pemikiran yang bagus. Mungkin aku tidak terlalu buruk juga, kan? Kau benar, Treko. Maaf ya soal sebelumnya. Bukan masalah, kawan. Aku tahu terkadang buaya ini memang terlihat agak aneh. Kau aneh sekali, teman. Tapi kau sudah memberiku suatu ide. Aku tidak bisa melakukan ini, teman-teman. Ayo, Bob. Kau pasti bisa. Aku tidak mau meninggalkanmu di sini, Rhino. Aku tidak apa-apa. Aku yakin mereka akan menolongku sebentar lagi. Dapat. Wow. Aku tidak apa. Bahkan tidak ada luka sama sekali. Kerja bagus, Billy Boy. Tadi keren sekali. Sekarang, ayo bantu Rhino. Oh tidak, Rhino. Bulldozer tidak akan bisa menariknya keluar. Ia butuh bantuanku. Hai, Crocodile. Bagaimana misinya? Buruk, Johnny. Bob terselamatkan, tapi Rhino hampir tenggelam. Aku butuh kau. Tenang saja, temanku. Ini waktunya power up. Aku suka ini. Ayo lakukan, teman.
Oke, di mana aku harus berpegangan? Oh, jackpot. Apa? Ayo. Ini mulai bekerja, teman. Berhasil. Kau berhasil, teman-teman. Kalian menyelamatkan kami. Terima kasih, Anima Team. Kalian hebat. Dan berterima kasihlah kepada turbin kerenku. Huh? Ya, Bulldozer juga sedikit membantu. Sebagai asisten hebatku. Lucu sekali. Sekarang tolong keluarkan aku. Ayolah, Bulldozer. Aku tenggelam, teman. Mengapa kau tidak keluar saja dengan turbin kerenmu itu? Pada akhirnya, aku hanya asistenmu saja, kan? Oke, baiklah. Kau menang. Bisakah kau keluarkan aku dari sini? Hahaha.